24 Agustus tahun 2022, bukti pelayanan Gereja Jemaat Reformasi di Papua usia ke-48 tahun dan 2 tahun lagi kami masuk jubilium khusus pelasis Una Ukam. Sinode Una Ukam. Dengan demikian kami merentakan pacu hanya di dalam nama Allah, di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Di atas Yesus itu juga akan bangun iman. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan dia membawa pendeta Kerit Kuit dengan beberapa penginjil dan yang jadi penterjemah bahasa penginjil adalah Gibeon Puso. Dengan itu, dengan nama Allah Bapa, dengan nama Allah Anak, dengan persekutuan Roh Kudus, saya taruh. Terima kasih. Kita sedikit itu, kalian.